kami dari kepolisian, dari TNI dan Polri, kita melakukan patroli ke daerah-daerah kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep. Hari ini kita ke Sapeken, jadi kita mengecek setelah kemarin sudah proses pemungutan suara. Hari ini kita ngecek-ngecek ke daerah-daerah yang sulit terjangkau ke Sapeken untuk mengecek gudang PPK, di mana tempat tersebut adalah kotak suara dan surat-suara sudah mulai masuk ke PPK. Kita mengecek ke tempatnya supaya tidak ada halangan dan hambatan, juga kita mengecek keberadaan anggota sehingga pengamanan di lokasi PPK dapat dijamin keamanannya.